Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Ya, penonton yang di samping panggung, silakan bisa meluruskan panggung ya, mundur maleh. Iya, terima kasih. Mundur. Penonton, kasih jalan dong buat pesertanya. Selanjutnya nomor 13 TK Muslimat NU Buton, beralamatkan di Desa Buton, Pedukuhan Buton, dengan moto sekolah bangun negeri jadikan kebanggaan untuk masa depan. Ini anaknya hebat-hebat nih. Gak ada orang tuanya. Pemberian nih. Iya, terima kasih untuk RA Muslimat NU Surabaya. Selanjutnya, nomor anak tersayang, beralamat di Dukuh Galang Polu, Desa Galang Pengampon, dengan kepala sekolah Norbaiti SPD. Moto sekolah, membentuk generasi cerdas, berkarakter dan berbudi luhur. Juara yang diraih, juara 2 lomba fashion show tingkat kecamatan TKRA. Juara 3 lomba menyusun kepingan geometri tingkat kecamatan. Tak kira menyusun kepingan uang. Kepingan mas. Ya, Bre. Nggih. Lambaikan tangannya. Iya. Dengan nama kepala sekolah Ibu Lili Saudah SPD. Dengan moto sekolah, hari ini berjuang, besok raih kemenangan. Iya, hari ini aku bahagia, esok lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Bahagia. Semoga semuanya juga bahagia. Iya. Dan ini nomor 9, lambaikan tangannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini loh anak-anak yang kuat di dalam air, yang gelombang kok kuat ya. Luar biasa. Luar biasa. Dikepalai oleh Ibu Munasifah SPDI. Moto sekolah, kesuksesan akan diraih dengan terus. Kepala sekolah, Ibu Zubaidah SPD. Moto sekolah, pendidikan anak usia dini modal utama bagi kecerdasan bangsa. TK Pertiwi Wonorejo dengan kepala sekolah Ibu Ismi Unifah SPD. Ya. Mami mau kasih komentar TK Wonorejo. Oh. Ya. Kali muridnya calon muridku enggak? Ngomong gue ya Allah ya. Iya. Calon murid. Wih, saya dua tumpeng ya Bu. Oh, aku siapa nggak tahu tumpeng kok hilang di penerjemahan berarti Bu. Merdeka! 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 Wah, di belakangnya tuh ada polisi nomor 27 Bu. Ya, nomor 27 ini dari TK Bate. Ya, 27.